Halo guys, selamat datang kembali dengan saya Dadang di channel Dadang Games. Saya akan mainkan kembali Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2 part 5. Kita lihat dulu nih. Gua udah pegila seharian tuh. 210 apa coba? Sampai dapet ini. Kartu-kartu nggak guna gitu loh. Kemarin kita terakhir lawan si Mai ya, Mai Valentine. Kita akan lihat siapa kali ini lawan kita. Bandit Kate ternyata. Oke lah, kayaknya si cupu kartunya. Lama tidak melihatmu Yugi, aku datang untuk menguburmu. What the freaking fun. Ini orang udah gila. Tuh lihat teman-teman tuh, kartu saya tuh. Weh, naganya udah punya 4. Tapi sayang, masih sedikit. Percuma juga dimasukin. Oke, untuk kalian yang tahu cara dapetin naga di duel lawan siapa ya, tulis di kolom komentar. Oke, kartu hasil farming nih. Walaupun gak oke-oke amat, tapi boleh lah. Oke, please jangan kartu, pasti defensif kan. 2800, kenapa gitu, bye gitu loh. Aduh, buset, pagi-pagi Infernity General jangan lupa. Udahlah, gua bunuh aja pakai inilah. Oke, sikat terus, mantap. Oh, ada barrel dragon juga rupanya di ini. Oke, langsung saja kita ke monster andalan kita seperti biasanya. Gaya semua, fusion sama bis gaya, terus ditambah batu gaya, ditambah ini fairy juga gaya, bener-bener gaya, banyak gaya gitu. So asik parah, apa sih anjing. Piramid, ya elah, kartu zombie butuhnya naga, zombie udah banyak. Iya. Aku seorang profesor kartu, dikalahkan oleh bocah ini. Memang siapa lagi kalau bukan gua gitu loh. Aku mendengar kamu sampai ke final, itu bagus. Lanjutkan Yugi. Bacot ah. Gua yang repot, lu yang heboh anjing. Yugi, aku memenangkan setiap pertarungan. Aku sampai ke final. Aku juga di final, di final juga. Sekarang kita bisa berhadapan dengan Pegasus. Ayo pergi sebelum terlambat. Oke. Well, duelist, saya Croquet. Nama kok kroket. Sang organizer apa ya, yang ini kali, nah apalah itu. Congratulations, selamat untuk bisa sejauh ini. Kau adalah yang terbaik di dunia, dan pemenang dari final ini akan menjadi raja. Dalam beberapa menit kau akan tahu siapa musuhmu. Enjoy your stay in the island. Selamat menikmati apa ya, pulau ini. Halo Yugi, ini sudah waktunya untuk
bertarung memakai hati kita untuk mengalahkan Pegasus. Semoga beruntung, Yugi. Terima kasih. Aku percaya di dalam Heart of the Cards, di lahat kartu punya hati, coy. Wait, tunggu. Siapa dia? Si Seto pasti. Sadi. Millennium itemku sudah menuntunku ke sini. Kau adalah pemegang Millennium Puzzle dan segala kekuatannya. Aku sudah melihat prediksi ada jiwa yang terperangkap di dalamnya. Aku punya mimpi yang aneh tentang puzzle itu. Di dalam mimpi itu ada seseorang sepertiku terjebak di dalamnya, di dunia lain. I see. Aku akan memakai Millennium kunci, Millennium key, untuk melihat untuk membuatmu bisa berkomunikasi dengan dia. Aku mengerti. Baiklah. Sini. Sentuh kuncinya. Sekarang tutup matamu. Relax. Tenang. Luar biasa. Ini pikiranku. Otaknya amburadul si Yugi teh. Dan kau adalah arwah itu. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Ini aneh. Don't need words. Tidak perlu berkata-kata. Aku tahu isi pikiranmu. Aku langsung tahu hanya dengan melihatmu. Gila si Yami Yugi di sini ya. Dingin ya tatapannya. Kau ingin kembali ke dunia asalmu? Aku ingin membantumu. Apa yang bisa kulakukan? Titik-titik aja si kampret. Aku sedikit pusing. Tunggu. Jaim anjing si Yami Yugi goblok. Udah nginep di tubuh orang, numpang gitu loh. Itu bekerja. Tapi kita hanya berbicara beberapa kata saja. Dia memberitahuku dia terjebak dan dia ingin kembali ke dunia asalnya. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Ah, gak tahulah. Paraoh Mesir kuno. Dia perlu kembali ke dunia asalnya. Apa yang harus kulakukan? Pegasus sudah apa ya? Sudah tenggelam oleh kegelapan. Rencananya jahat dan harus dihentikan secepat mungkin. Kau adalah yang terpilih dan kau harus menggunakan kekuatan dari puzzle untuk mengalahkannya. Oke. Tunggu dulu. Siapa namamu? Shari. Itu sangat aneh. Ayo Yugi, ini sudah waktunya final. Pertandingan pertama final 16 besar kali ya. Yugi versus Mako. Mako bang. What's up Yugi? I'm afraid we are rivals time. Kayaknya di Yu-Gi-Oh Forbidden Morris biasa nggak ada si Mako deh. Kayaknya ya. Kayaknya si Isis yang diganti di sini.
kan isis di awal. Bututnya kartu nih, kenapa harus dapat yang butut-butut gitu loh. Wai gitu loh. Tirennya air lagi. Yalah, kita ini dulu, tancepin pedang dulu biar gak bisa nyerang. Yaelah, jangan bilang itu trap, please. Nih dari hasil duel saya ya teman-teman nih, 200 dapatnya ya, 2200 doang. Kirain dapat yang berapa gitu kek. Barbar gitu loh. Langsung aja set. Set. Jadi lagi. Oke, mantap. Buset, 3300. Sinting kali dia punya begituan. Untung kita tancepin pedang ya, biar enggak bisa nyerang. Wah. Harus buru-buru kelarin nih. Kalau enggak ini berabe. Mana Obelix cuma satu. Entah kenapa hoki-hokian gitu ya di sini. Kalau yang punya saya di, kan saya juga main di Android gitu ya. Biran di Android 3 dong Obelix-nya. Gila. 3 kenyang tuh. Rp2.600. Ya udah menang ini mah. Enggak tahu kalau kartu gua teh. Mati kau. Please ngasih yang 2000 ke atas gitu attack deh. Ya? Necrolinker. Tapi nggak jelas gitu loh kartunya tebut. Damn it, kau mengalahkan kekuatan dari laut. Kau mempunyai rasa respect, anjay, rasa respectku. Kau mendapatkan respectku ke deng artinya. Dah kali ini lawan siapa lagi nih? Kayaknya ini udah perempat final ya. Kayaknya. Yugi lawan Bakura. Bakura yang mana nih? Yang sengklek apa yang biasa? Ini aneh. Aku tidak punya intensi untuk, aku tidak punya niat untuk join ninja ini, untuk bergabung dengan turnamen ini. Tapi Millennium Ringku memanggilku untuk bertarung. Jadi jahat. Good to see you, Yugi. It's high time to we prove who the real game master is. Okay. Menarik, menarik. Aduh, by the way teman-teman, saya ini ngerekamnya jam berapa ya? Ada kali jam 11 malam. Gila, setengah ngantuk ngerekamnya nih. Menanglah saya kalau begini caranya. Si kampret gak ngeluarin monster, Obelix keluar pertama. Wait a minute. Oh, kegelapan tadi. Pantes jadi 3200. Udahlah, menang gampang ini mah. Gila, baru 2 turn. Dark Paladin harus dapat nih. Oke. Oke lah. Ya, masih menang. Dah lah, cupu Bakura.
please 2500 ke atas attack-nya. Dapat herald. Apa coba herald? Wes I won't be claiming the game master title. Dapat kita sita deh. The ring it used me. Terima kasih Yugi, sekarang aku terbebas dari Millennium Ring. Oke. Tetap fokus Yugi. Pikirkan kemenangan. Sepertinya sampai sini dulu ya teman-teman. Berhubung ini nih lampu saya udah kedip mau habis, udah minta dicas. Sampai sini dulu aja ya teman. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya.